Halo, bertemu lagi dengan saya Andrian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat inkubator. Inkubator merupakan alat yang digunakan untuk proses inkubasi dari biakan bakteri ataupun jamur, yang pada alat ini, suhu, kelembaban, dan waktu dapat disesuaikan. Alat yang kami gunakan merupakan inkubator Memart dengan tipe UN110. Alat ini dilengkapi dengan beberapa fitur. Yang pertama ada monitor untuk display pengaturan, kemudian ada menu dan ada tombol untuk mengganti pengaturan. Kemudian juga dilengkapi dengan tuas untuk mengunci dan membuka pintunya. Pada bagian dalam dilengkapi dengan tray yang bisa disesuaikan dengan ketinggian dari sampel yang akan kita masukkan ke dalam inkubator. Perlu diperhatikan, dalam saat menutup pintu inkubator, tuas harus digerakkan ke sebelah kiri untuk mengunci pintu inkubator. Untuk teknis penggunaan alat inkubator, yang pertama pastikan inkubator terhubung dengan arus listrik. Kemudian, tekan tombol power. Kemudian, tunggu sampai menu muncul pada layar. Kemudian kita setting suhu, waktu, dan flap sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita tunggu selama 1 jam sampai suhu stabil. Selanjutnya masukkan biakan bakteri ke dalam inkubator. Pastikan inkubator tetap menyala selama proses inkubasi, supaya suhu dan waktu tidak berubah dan keadaan di dalam inkubator tetap stabil. Suhu inkubasi yang ideal untuk bakteri adalah sekitar 36-37 derajat Celcius, sedangkan untuk jamur sekitar 25 derajat Celcius. Untuk inkubasi bakteri dan jamur tidak boleh disatukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Sekian penjelasan saya mengenai cara penggunaan alat inkubator. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.